Alhamdulillahirrabbilalamin wabihi nasta'in wa ala umuri dunia wa din. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur atas nikmat Allah subhanahu wa ta'ala, dimana pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kekuatan sehingga dapat kembali menghadiri majlis ilmu kajian Ba'da Zuhur Pesantren Quran Al-Tahfidz. Salawat beriring salam semoga selalu tercurahkan ke haribah Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk umatnya yang senantiasa menghidupkan sunnah-sunnah beliau. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa PKIDV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai kami informasikan bahwasanya Pesantren Quran Indonesia Pesantren Quran Al-Tahfidz masih membuka pendaftaran santri dan santriwati baru tahun ajaran 2022-2023 untuk jenjang SMP dan SMA Quran Al-Tahfidz. Untuk info lebih lanjutnya silahkan kunjungi website resmi Pesantren Quran Indonesia Pesantren Quran Al-Tahfidz, dan juga bisa mengunjungi akun sosial media Pesantren Quran Indonesia Pesantren Quran Al-Tahfidz di Facebook, Instagram, dan YouTube. Baiklah, mari sama-sama kita simak kajian Tazkiyatun Nafs, mengkaji kitab Al-Mustakhlas fi Tazkiyatil Anfus karangan Said Hawa yang akan dibawakan oleh guru kita bersama Al-Ustaz Zainul Hakim LC/MSI. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, alhamdulillahi haqqa hamdih, alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat. Alhamdulillah ala kulli ni'amihi. Alhamdulillah hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kepada Allah atas segala nikmat rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita senantiasa bisa kita syukuri, senantiasa bisa kita manfaatkan dalam rangka kita taqarrub, dalam rangka kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apapun yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita senantiasa menjadi sesuatu nikmat, menjadi sesuatu yang membawa kita semakin dekat dengan Allah. Salawat beriring salam kita sanjungkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan senantiasa kita bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti cinta kita kepada beliau, sebagai bukti bahwa kita adalah di antara umat-umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa menginginkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan mudah-mudahan cinta kita insyaallah berbuah, kita bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali melanjutkan rutinitas insyaallah yang penuh barokah, yaitu kita sedang bermain di antara atau di dalam taman-taman surga. Di dunia itu ada taman-taman surga. Di manakah taman surga itu? Taman surga itu adalah tempat-tempat belajar. Alhamdulillah, kita sekarang sedang ada di taman surga. Mudah-mudahan kita penuh dengan kebahagiaan, dan kebahagiaan itu membawa kita untuk bisa lebih baik lagi di kemudian hari. Dan mudah-mudahan kita senantiasa berbahagia
karena kita juga sudah menyelesaikan satu ibadah besar, ibadah tahunan, yaitu ibadah bulan Ramadan. Kata Allah Subhanahu wa taala, kalau kita sudah melaksanakan satu ibadah atau kita sudah mendapatkan karunia dari Allah Subhanahu wa taala, terutama karunia ibadah, karunia kita bisa melakukan persembahan yang maksimal kepada Allah Subhanahu wa taala, maka hendaklah kalian berbahagia. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bi dzalika falyafrahu. Maka hendaklah dengan hal itu semua kita berbahagia. Ya sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita insyaallah yaitu kajian tentang tazkiyatun nafs, atau disebut juga dengan kata lain tathirul qulub, pembersihan hati, atau yang mungkin sering kita sebut dengan ilmu tasawuf, ilmu penyucian hati, dan lain sebagainya, berbagai macam nama. Yang pokoknya adalah dalam rangka kita bagaimana menjadikan hati kita itu terbersihkan dari penyakit-penyakit hati. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita itu kan sebenarnya bersih awalnya. Ketika kita dilahirkan itu ibarat, kalau di dalam hadis disebutkan seperti kertas putih tanpa noda. Kan gitu. Tapi semakin hari, semakin hari, semakin hari, maka semakin banyak noda yang kemudian tertitik di kertas itu. Ibarat kita punya laptop gitu ya. Punya komputer. Udah main komputer ya. Gitu. Ketika pertama kali kita install gitu ya, kita bikin atau kita beli, kan biasanya kencang gitu ya, larinya kencang. Kalau bagus sih ya, bagus gitu ya, masih bagus. Tapi setahun kita pakai, dua tahun kita pakai, apalagi akses internet masuk di situ, lama-lama ada virus masuk, ya kan? Virus masuk, virus 1, virus 2, virus 3, apa aja biasanya ada Trojan, ada Troy, ada apa ibat lah yang tadi, dan lain sebagainya, banyak virus masuk lama kelamaan karena kita pakai. Maka perlu yang namanya scan, perlu dibersihkan. Makanya biasanya ada alat bersih-bersih di komputer, ya kan, scanner, sehingga bersih, dibersihkan. Begitu pula hati kita. Allah Subhanahu wa taala dari awal menjadikan hati kita itu salim, hati kita itu bersih. Bertambah hari, bertambah pekan, bertambah tahun, bertambah besarlah kita, mulai masuk di dalam diri kita ujub, mulai masuk di dalam diri kita penyakit iri, dengki, iri hati, mulai masuk di dalam diri kita rasa sombong, merasa saya sudah hafal dua ayat misalnya, ayat yang paling panjang dalam Al-Quran saja saya hafal, ayat berapa itu? Al-Baqarah 282 eh. Iya, apalagi ayat yang lain, kan gitu. Udah mulai hafal Quran, mulai tumbuh sombongnya. Udah mulai bisa beli baju bagus, mulai tumbuh sombongnya. Udah mulai bisa, dan seterusnya. Itu mulai ada penyakit-penyakit hati. Maka dibutuhkan proses tathirul qulub atau tazkiyatun nafs atau tasfiyatul qulub, pembersihan, penyucian hati kita. Maka kemarin kita sudah bahas berbagai macam
alat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita untuk kita bisa mensucikan hati kita. Di antaranya kemarin kita sudah berbicara tentang sholat, puasa, haji, rukun seluruh ibadah yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, tujuannya adalah tathirul qulub atau membersihkan jiwa kita. Sampai kita pada kemarin sampai tafakkur, zikr, kemudian at-tafakkur, kemudian yang sekarang kita namanya zikrul maut atau mengingat kematian. Mengingat kematian adalah salah satu hal yang bisa merontokkan penyakit-penyakit sombong. Kalau kita ntar juga akan mati, ngapain kita sombong? Penyakit ujub, penyakit iri hati. Kenapa kita harus iri hati? Ntar juga masuk liang lahat yang sama ukurannya, paling juga 2 meter kali berapa? Mau 2 meter kali 10 gitu. Enggak ada yang mau. Yang mau nguburin enggak ada yang mau gali segitu. Paling digaliin 2 meter kali 1 meter. Ya. Cuma 2 meter doang dari yang kita butuhkan nanti. Nah, kita sudah masuk pada bayan fadli zikril mauti kaifa makana. Keterangan tentang keutamaan mengingat kematian bagaimanapun kondisinya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akthiru min dzikri hazimil ladzat." Perbanyaklah kalian untuk mengingat hal yang menghancurkan, yang mengalahkan kelezatan, yaitu kematian. Jadi perintah Rasulullah kepada kita adalah sering-sering kita mengingat mati. Makanya setiap antum, setiap kita lewat tuh samping kan ada kuburan, lewat, ingat tuh. Cuman karena terlalu sering lewat jadi enggak ingat ya. Apaan tuh? Enggak ada apa-apa. Kalau pas awal-awal apa itu? Takut ya. Nah, kalau sekarang enggak ingat lagi. Tapi kita harus ingat. Maka sengaja kita ziarah kubur, sengaja kita ketika lewat kita ucapkan salam, maka insya Allah itu akan tetap diingatkan kita. Wa ma'nahu taghussu bi dzikrihi alladzat hatta yanqati'a rukunukum ilaiha fatakbalu 'ala Allah ta'ala. Karena dzikrul maut yujibu tajafi 'an daril ghurur wa yataqadha al-istidatil akhirah. Kenapa kita harus sering-sering mengingat hal yang bisa menghancurkan kelezatan? Karena itu bisa mengurangi ketundukan kita kepada dunia. Fokus kita ditarik dari fokus hanya mengurusi dunia, ditarik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mengingat mati, tembus dari sekedar mikirin dunia. Jadi cita-cita kita tidak hanya tergantung setinggi langit, tapi cita-cita kita tergantung setinggi firdaus. Kan gitu. Kalau kalian minta surga, maka kata Rasulullah, mintalah firdaus, fa innahu a'laha wa awsatuha. Karena firdaus itu adalah surga yang paling tengah dan paling tinggi. Itu. Jadi tidak kita hanya sibuk kepada urusan-urusan kelezatan dunia. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tuhfatul mu'min al-maut. Mahkota seorang mukmin itu adalah kematian. Harus senantiasa ada di kepala kita. Ingat mati. Kan beda antara orang ingat mati sama enggak ingat mati. Kalau mau misalkan ada orang mau korupsi ingat mati, insya Allah nggak jadi. Walaupun banyak,
ntar lagi belum tahu nih, saya keluar kantor masih hidup apa kagakan. Nggak jadi. Mau ngetik 500 juta tambah 01 berapa? 5 miliar. Cuman nambah 01 doang. Nggak jadi. Karena apa? Ingat? Ingat nanti. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Al-mautu kafaratun likulli muslim." Kematian itu bisa menjadi kafarah, penghapus segala macam dosa seorang muslim. Wa arada bihadha, dan yang dimaksud ini adalah al-muslim haqqan, orang-orang yang benar-benar muslim. Al-mu'min sidqan, orang-orang yang benar-benar mu'min. Alladhi yaslamul muslimuna min lisanihi wa yadihi, yang dibuktikan dengan akhlaknya yang baik. Tidak ada muslim yang lain yang dapat sakit karena tangan dia dan lisan dia. Dan lisan ini agak lebih tajam ya. Dia langsung tembus. Kalau tangan paling nyampe kepada sini pipi gitu kan, atau ke tangan orang gitu. Tapi kalau lisan, dia nyampe kemana? Nyampe kepada hati ya kan. Makanya jangan gampang-gampang mengumbar lisan gitu. Karena kadang-kadang dengan ucapan kita, orang itu bisa tersungkur gagal, atau bisa dia berhasil melejit tinggi. Maka kita harus perhatikan sebelum kita berbicara. Wa yatahaqqaq fihi akhlaqul mu'min, dan dia sudah merealisasikan akhlak seorang mukmin. Walam yatadannas minal ma'asi illa bil lamam was-saghair, dan dia tidak melakukan kemaksiatan kecuali dosa-dosa kecil. Fal mautu yutahhiruhu minha, maka kematian akan mensucikan dia dari dosa-dosa kecil itu. Wa yukaffiruha, dan menghapuskannya. Ba'da istinabihil kaba'ir, setelah dia menjauhi dosa-dosa besar. Wa iqamatihi al-fara'id, dan dia melaksanakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qala Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, ataitu an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam asyrah. Ibnu Umar menyampaikan radhiyallahu anhuma, aku datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama-sama sekitar 10 orang. Jadi Ibnu Umar datang kepada Rasulullah SAW bersama beliau ada 10 orang. Asyrah, orang yang ke-10 dari 10 orang. Faqala rajulun minal ansar, maka ada di antara orang-orang Ansar, sahabat Ansar ketika itu bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man aqyasun nasi wa akramun nasi ya Rasulullah?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling cerdas dan paling akram, paling mulia, paling dermawan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Aktsaruhum dzikran lil mauti." Orang yang paling cerdas itu bukan orang yang paling banyak hafalannya ternyata. Rasulullah punya standar sendiri, standar Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih orang yang cerdas itu? Adalah orang aktsaruhum dzikran lil mauti, orang yang paling banyak mengingat kematian. Wa asyadduhum isti'dadan lahu, tidak hanya ingat, tapi asyadduhum isti'dadan lahu, orang yang paling sungguh-sungguh mempersiapkan seluruh apa yang dia lakukan dalam rangka mempersiapkan kematian. Kalau kita tahu, faham bahwa kita akan segera ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, amalan kita akan segera ditimbang oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita faham bagaimana pribadi kita seperti ini, yang kalau kita timbang sendiri itu belum tentu kita itu pede masuk surga gitu. Maka orang yang cerdas di antara kita adalah orang yang ingat tuh kematian itu, kemudian kita mempersiapkannya. Ulaika humul aqyas, mereka itulah orang-orang yang cerdas,
Zahabu bisyarafid dunya wa karamatal akhirah. Maka mereka berangkat dengan kemuliaan dunia dan kemuliaan akhirat. Di dunia dia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala karena dia pegang teguh amalan dan kewajiban yang sudah diwajibkan kepadanya, dan dia berangkat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal dunia mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga. Jadi kalau ingin cerdas, banyak ingat mati. Kan gitu. Ada efek dengan kecerdasan kita di dunia, Ustaz? Ada. Karena kalau orang fokus kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memberikan dia kecerdasan. Wattaqullah wa yu'allimukum. Bertakwalah kalian kepada Allah, maka akan Allah bukakan banyak pintu ilmu kepada kalian. Ammal athar, tadi adalah hadis Rasulullah SAW. Yang kedua adalah al-athar. Athar itu apa? Athar itu adalah perkataan as-salafus salih. Faqad qala al-Hasan rahimahullah, Al-Hasan al-Basri rahimahullah berkata, fadhahal mautud dunya falam yatruk lidhi lubbin farahan. Kematian telah membuka aibnya dunia, maka dia tidak meninggalkan sedikit pun di dalam hati seseorang yang cerdas. Satu kebahagiaan pun dia tidak tersisa ketika dia mendapatkan dunia. Jadi orang yang pintar, orang yang cerdas itu ketika dapat dunia ya biasa-biasa aja. Yang dia gembirakan adalah kalau dunia itu bisa dia harapkan sebagai bekal untuk akhirat. Faqala Rabi ibn Khaisam, ma ghaibun yantadiruhul mu'min khairan lahu minal maut. Tidak ada sesuatu yang gaib, yang belum datang, yang belum kita ketahui, dan dia pasti datang. Kalau kematian itu kan sesuatu yang pasti datang. Tidak ada sesuatu yang gaib, tidak ada sesuatu yang akan datang yang kita belum tahu, yang harus ditunggu seorang mukmin yang lebih baik daripada menunggu kematian. Bakana yaqul la tash'uru bi ahadan wa salluni ila rabbi salla. Janganlah kalian anggap aku ini sesuatu. Aku itu bukan sesuatu. Wa salluni ila rabbi salla, dan mintakanlah kepada Tuhanku untukku dengan permintaan yang baik. Jadi kalau imam-imam terdahulu itu yang diminta seperti itu. Bagaimana mendapatkan kemuliaan akhirat. Wa kataba ba'dhu al-hukama ila rajulin min ikhwanihi, seorang hukama, orang-orang bijak, menulis kepada temannya, ya akhi, wahai saudaraku. Jadi seorang teman nasihat kepada temannya. Ini nanti antum tulis, kemudian kasih ke Teddy, dikasihkan ke Sigit. Ya akhi, wahai saudaraku, ikhdaril maut, takutlah kematian. Fi hadad dar, di dunia ini. Qabla an tasira ila darin, sebelum engkau berpindah ke dunia yang lain. Tatamanna fihal maut, yang kau harapkan di situ kematian, fala tajiduhu, dan kau tidak akan mendapatkan kematian. Yaitu ketika sudah masuk ke neraka. Orang di neraka itu pengennya mati, tapi tidak pernah mati. Bakar habis, hancur, hidupin lagi. Hancur, hidupin lagi. Kan gitu. Setiap hari dilelehkan di atasnya, ditaruh di kakinya apa bara api, melelehlah otaknya, hancur dia, kulitnya melepuh, hancur semua. Tiba-tiba hidup lagi.
kehidupan yang tidak ada kematian, yaitu kehidupan di neraka. Orang-orang mengharapkan kematian. Maka pesannya adalah, ya akhi wahai saudaraku, ikhdaril maut, takutlah engkau kepada kematian, fi hadhid dar, di dunia ini, qabla, sebelum engkau, tasir ila darin, sebelum engkau berpindah ke neraka. Tatamanna fihal maut fala tajidhu, kau mengharapkan kematian tapi kau tidak akan mendapatkannya. Wa kana Umar ibn Abdul Aziz, Umar ibn Aziz mengatakan, wa kana ibu Umar ibn Abdul Aziz, dan Umar ibn Abdul Aziz, yajma'u kulla lailatin al-fuqaha, setiap malam dia kumpulkan orang-orang faqih, para ahli ilmu, fayatadzakaruna al-maut, maka mereka saling mengingatkan kematian, wal qiyamah dan kiamat, wal akhirah dan akhirat. Jadi kumpul bertemu untuk mengingat tiga hal. Pertama kematian, kedua tentang kiamat, ketiga tentang akhirat. Tsumma yabquna hatta ka'anna baina aydihim janazah. Kemudian ketika sudah puncaknya mereka pun saling menangis, di situ seolah-olah benar-benar di situ ada orang yang sedang meninggal dunia, kayak kemarin kita ketinggalan saudara kita di sini. Semua menangis. Tapi sekarang udah lupa. Makanya kita harus sering-sering mengingatkan. Wa qala Ibrahim At-Taimi syai'ani qata'a anni ladzata dunya, dua hal yang memutus duniaku. Lazatnya dunia ini hilang karena dua hal itu, dzikrul maut, ketika saya mengingat kematian. Wal wuquf baina yadayillahi azza wa jalla, dan yang kedua adalah ketika aku ingat nanti aku akan berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amalan yang sudah aku lakukan selama di dunia. Wa qala ka'ab man arafal maut hanat alaihi masa'ibud dunya wa humumuha, barang siapa yang mengetahui kematian maka akan ringanlah segala macam musibah yang ada di dunia ini. Wa qala Mutraf ra'aitu fi ma yaran na'im ka'anna qailan yaqul fi wasti masjidil Basra qata'a dhikrul mauti qulubal khaifin, mengingat mati itu bisa memutus hati-hati orang-orang yang takut. Fa wallahi ma tarahum illa walihin, maka demi Allah Subhanahu wa taala sungguh kalian tidak melihat mereka kecuali dalam kondisi bingung. Faqalat Safiyyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin Safiyyah radhiyallahu anha berkata, "Inna imra'atan ishtakat ila Aisyah." Ada seorang ibu-ibu. Ibu-ibu zaman dulu itu gini modelnya ya. Datang curhat kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Tentang apa? Tentang qasawata qalbiha, tentang kerasnya hatinya. Jadi ketika dia merasa hatinya keras, dia nanya. Faqalat, maka dia bertanya, akfi faqalat, maka Ummul Mukminin menjawab, aksiri dzikral mauti yaruku qalbu. Perbanyaklah engkau mengingat kematian, maka hatimu akan menjadi lembut. Fafa'alat, maka orang perempuan tadi, ibu-ibu tadi melaksanakannya, faraqa qalbuha, maka dia pun merasakan betapa lembut hatinya. Faja'at tashkuru Aisyah radhiyallahu anha, maka dia pun kembali kepada Ummul Mukminin dan mengatakan terima kasih kepada Ummul Mukminin. Faqala Umar ibn Abdul Aziz li ba'dil ulama, ini seorang khalifah, presiden. Misalkan siapa gini, sini pengen jadi presiden siapa? Siapa? Arga. Jadi presiden Arga bertanya kepada Syekh Sigit. Jadi presiden Arga memanggil Syekh Sigit untuk datang ke istana. Enggak deh. Presiden datang ke rumahnya Syekh Sigit, bukan dipanggil ya. Maka kemudian ini yang dilakukan oleh Umar ibn Abdul Aziz. Beliau mengatakan, "Ibni, berikanlah nasihat kepadaku." Faqala, maka Sigit menjawab. Maka ulama tadi menjawab. Apa jawabannya? "Lasta awwal khalifatin yamut." Wahai khalifah Umar ibn Abdul Aziz, ketahuilah bahwa engkau bukanlah satu-satunya khalifah yang akan meninggal dunia. Sudah banyak khalifah yang sudah mati. Ingat itu.
Kalau disuruh nasihatin presiden, berani ngomong gitu? Pak Presiden, dulu itu banyak presiden yang sudah mati. Qala zidni, maka Umar bin Abdul Aziz pun mengatakan, tambahkanlah untukku nasihat. Qala laisa min abaika ahadun ila adam illa dhaqal maut wa qad ja'at naubatuka. Maka sang ulama tadi menyampaikan, menambahkan, tidak satu pun di antara kakek moyangmu sampai Nabi Adam alaihissalam illa dhaqal mauta, kecuali mereka sudah mencicipi kematian. Wa qad ja'at naubatuka, dan mungkin sekarang saatnya engkau akan mati. Fabaka Umar lidzalika, maka Umar bin Abdul Aziz pun menangis. Wakana menangis karena itu. Jadi nasihat-nasihat orang terdahulu itu karena mereka bebas, jadi ya sesuai dengan kebutuhan. Dan yang dinasihati juga nerima. Wakana Rabi ibnu Khaytham qad hafara qabran fi darihi. Ini yang pernah kita ceritakan, ada di antara ulama yang menggali kuburan di rumahnya, bikin liang lahat di rumah. Siapa beliau? Beliau adalah Ar-Rabi ibnu Khaytham. Waqad hafara qabran, beliau telah menggali liang lahat di rumahnya. Fakana yanamu fihi kulla yawmin marrat, maka setiap hari dia itu tidur di dalamnya beberapa kali. Yastadimu bidzalika dzikrul maut, untuk mengingatkan dia atau senantiasa istiqomah mengingat kematian. Jadi digali. Antum nanti pulang ke rumah, ini kan yang enggak pulang kan? Pulang-pulang gali satu kali dua di tengah ruang tamu. Wah, anak saya ini udah gila. Dia jadi sufi benar. Tapi itu yang mereka lakukan, ulama kita itu, untuk mengingatkannya terhadap kematian. Nah, alhamdulillah sekarang kan kubur kita di sini sudah dekat. Nah, tengoklah situ setiap hari. Niatkan, niat mengingat kematian. Wa kana yaqulu law faraqa dhikrul maut qalbi sa'atan wahidatan la fasada. Dan Ar-Rabi ibnu Khaysam mengatakan, seandainya mengingat kematian itu meninggalkanku sesaat, satu detik, satu menit, maka sungguh la fasada, hatiku akan menjadi rusak. Biasanya kerusakan itu memang terjadi kalau lagi kita enggak ingat mati. Kalau kita lagi enggak ingat mati, ada aja yang kita lakukan. Pelanggaran-pelanggaran itu enggak mungkin orang melakukan ingat mati kemudian melakukan pelanggaran. Apalagi dia orang beriman. Tidak mungkin dia melakukan pelanggaran ketika dia mengingat mati. Makanya ada bahasa la yasriku sarik hina yasrik wa huwa mu'min. Tidak akan mencuri seorang pencuri ketika dia mencuri dalam kondisi beriman. Wala yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Orang yang berzina ketika pas saat dia melakukan perzinahan, maka saat itu dia sedang imannya sedang ditarik, imannya sedang diparkir di mana. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengingatkan kita kepada kematian, sehingga hati kita semakin halus, semakin lembut, semakin kita mudah untuk menangis, air mata kita mudah untuk menetes ketika kita mengingat kematian, ketika kita bersendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan dengan mengingat kematian itu hati kita semakin bersih, semakin suci, semakin di tasfiyah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Alhamdulillah, jazakumullah khair kepada Ustaz Zainul Hakim LC MSc atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga apa-apa yang disampaikan dapat kita ambil pelajaran dan hikmahnya. Amin ya rabbal alamin. Mari kita doakan juga kepada Ustaz kita, guru-guru kita, kiai-kiai kita, semoga selalu diberikan kesehatan dan keberkahan dalam kehidupannya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan pemirsa bagi TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikian kajian kita pada zuhur kali ini. Mari kita tutup dengan lafaz hamdalah dan doa kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.